a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Muhammadiyah Cirebon, datang ke RSI Banjarnegara untuk belajar dalam rangka menghadapi akreditasi rumah sakit. Kenapa datang ke RSI Banjarnegara? Karena menurut informasi dan benar bahwa RSI Banjarnegara sudah dapat sertifikasi paripurna. Sedangkan kami baru sekali ya akreditasi itu. Baru perdana saja, kita akan belajar banyak di sini. Dan mudah-mudahan terbuka, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Banjarnegara, akan dibuka seluas-luasnya. Tidak ada yang diumpetin ya. Semuanya akan dibuka dan alhamdulillah kami diterima dengan baik. Dan ke depan, walaupun mungkin kami di sana masih banyak perbaikan-perbaikan, terutama agak lama itu adalah tentang fisik. Pembangunan kami masih kekurangan. Dan sedang sudah berjalan, diharapkan dalam kurun waktu November sampai November sudah selesai, sehingga ketika akreditasi dilaksanakan supaya datang bahwa itu sudah selesai, dan berharap kami pun dapat sertifikasinya adalah paripurna. Dan saya sebagai anggota dewas Rumah Sakit Muhammadiyah Cirebon ingin melaksanakan kegiatan studi banding ini, tentunya bagaimana sih caranya dalam menghadapi akreditasi rumah sakit, kemudian apa yang harus kami lakukan. Nah, tentunya kami berharap bahwa Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon ini melaksanakan pelayanan untuk masyarakat tentunya sesuai dengan standar yang diberlakukan, yaitu standar yang diberlakukan sesuai dengan regulasi-regulasi baik dari kementerian, dari pimpinan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan tidak menyimpang atau
kita sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan.